Hey, what's up guys? So, hari ini kita nak buat sup tarap. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ada bunyi macam Khairul Amin kat tadi. Okay, video hari ini berbeza sikit dengan video-video sebelum ni sebab hari ini saya akan berkongsikan cara untuk masak sup tarap. Sayur tarap lah kita buat sup. Dalam video yang lepas, saya ada katakan bahwa buah tarap yang muda boleh dibuat sayur, boleh dibuat sup. Dalam video kali ini, saya akan dibantu oleh mamak saya sebab saya tidak berapa pandai memasak. Tapi sebelum itu, pastikan anda menekan butang subscribe dan menekan tombol loceng agar anda tidak terlepas dengan video menarik pada masa akan datang. Kepada yang sudah menekan kedua-dua butang tersebut, saya ucapkan terima kasih. Anda memang mantap. Oke, untuk masak-masakan ini, bahan-bahan yang diperlukan adalah buah tarap muda, minyak, bawang merah, halia, daging, garam dan ajinomoto, dan air. Oke, mula-mula potong kulit buah tarap tu, kasih tinggal bahagian dalam dia saja. So kita potong dalam bentuk cubisan-cubisan kecil, tidak perlu halus-halus. Orang kata saiz yang sesuai untuk dimakan. Potong macam ni pun okey sudah. Kemudian panaskan kuali dan tuang sedikit minyak. Kita mau tumis kita punya halia dan juga bawang merah. Lepas menumis bawang merah dengan halia tu, bolehlah letak daging. Daging ni daging yang sudah disalai, jadi tidak perlu masak terlalu lama lah. Kalau sahabat-sahabat tidak minat daging, boleh ganti juga dengan ayam, bilis, mau letak fishball ke fish cake pun boleh. Okey, nampaknya daging kita sudah masak. Lepas masak daging, letaklah garam sikit, ajinomoto sikit, biar ada rasa. Lepas selesai masak daging, boleh sudah letak tu buah tarap. Gaul-gaul dia sama tu daging. Okey, lepas tu bolehlah letak air. Letak secukupnya saja, tidak payah banyak-banyak. Kita reneh dulu bahan-bahan ni sampailah dia mendidih. Okey, mula sudah dia mendidih. Okey, kalau dia sudah mendidih gini, kemudian warna buah tarap tu sudah macam kekuning-kuningan. Kan tadi dia putih kan? Maksudnya dia sudah mula masak. Boleh ambil. Okey, siap pun sup tarap kita. Pada yang di luar sana, bolehlah cuba masakan ni. Sehingga berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.